Oke, teman-teman bonsai, di video kali ini saya akan memproses atau mengolah satu bahan bonsai ya. Jadi ini dari jenis pohon kupu-kupu. Jadi untuk bahan ini sangat sederhana ya. Jadi dari bahan yang seperti ini saya coba untuk dibuat bonsai atau untuk belajar membuat bonsai ya. Jadi ini akan saya proses. Jadi ini saya sudah lakukan wiring untuk membuat gerak dasar awal ya. Jadi ini sudah membentuk atau sudah mengarah. Jadi ini akan saya proses untuk melakukan pengelosan lagi supaya untuk mengejar pembesarannya itu lebih cepat ya. Jadi agar lebih balance. Jadi nanti antara cabang dan batangnya itu bisa seperempatnya, jadi nanti bisa seimbang. Jadi supaya pas ya untuk dibuat bonsai. Jadi memang untuk bahannya ini masih seperti ini, jadi masih sederhana sekali, belum tumbuh tunas-tunas atau cabang-cabang baru ya. Jadi ini saya akan lakukan proses pengelosan lagi. Baru nanti kalau sudah besar ya untuk cabangnya akan saya potong, jadi akan saya cari untuk perantingannya atau anak-anak cabangnya. Jadi memang untuk prosesnya itu sangat lama kalau kita membuat bonsai, apalagi ini dari bahan yang sederhana seperti ini ya. Jadi saya hanya manfaatkan tanaman yang masih ada di sekitar kita atau bahan-bahan yang masih mudah ya kita cari di alam. Jadi seperti ini. Jadi dari bahan-bahan yang sederhana seperti ini ya, saya coba untuk dibuat bonsai dan untuk belajar juga ya. Nah, jadi sebelum saya lanjut untuk memproses dari bahan ini untuk melakukan pengelosannya, jadi saya akan kenalkan dulu untuk ciri-ciri dari bahan bonsai pohon kupu-kupu ya. Jadi kalau untuk ciri-ciri dari bahan bonsai pohon kupu-kupu itu seperti ini. Jadi untuk daunnya itu seperti ini, warnanya hijau mengkilap seperti ini dan halus ya untuk teksturnya. Dan untuk daunnya itu ada ciri khasnya seperti ini, jadi mirip sayap kupu-kupu ya, jadi makanya dibilang dengan pohon kupu-kupu. Jadi ini untuk dari segi daunnya, untuk segi daunnya seperti ini. Terus kita lanjut ya, untuk batangnya itu seperti ini. Jadi untuk batangnya itu warnanya silver ya, seperti ini. Kalau batang mudanya itu warnanya hijau seperti ini. Kalau batang yang sudah tua warnanya putih silveran ya, seperti ini. Jadi ini yang biasa disebut dari pohon kupu-kupu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ya, atau sahabat-sahabat bonsai yang belum tahu, jadi ini dia kalau dari jenis pohon kupu-kupu. Jadi kalau sahabat bonsai menemukan jenis tanaman ini di alam ya, jadi seperti ini untuk ciri-cirinya dari bahan bonsai pohon kupu-kupu ya. Nah, jadi ini baru ada dua cabang ya dan dua tunas yang udah besar yang saya sudah arahkan dulu. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah mengarah atau sudah membentuk, jadi akan saya lepas untuk kawatnya. Dan ini dulu ya, untuk kawatnya saya hanya menggunakan bekas kabel yang sudah tidak terpakai di rumah. Jadi saya bisa manfaatkan dari bekas kabel untuk dibikin kawat bonsai ya. Jadi ini tips juga untuk pemula. Jadi kalau teman-teman pemula yang tidak mempunyai kawat bonsai ya, kita bisa manfaatkan dari bekas kabel ini untuk mewiring atau untuk mengarahkannya. Jadi seperti ini. Jadi ini karena sudah masuk ke dalam kambium ya, jadi akan saya lepas. Nanti untuk bahannya malah bisa stres dan mati ya kalau kita tidak lepas, karena ini sudah makan atau sudah masuk ke dalam kambiumnya. Jadi ini adalah gerak dasar awal ya, proses membuat gerak dasar awal. Jadi langsung aja kita mulai lepas dulu, nanti akan saya review lagi atau saya jelaskan lagi ya. Oke, jadi setelah saya lakukan pengelosan seperti ini, jadi ini tadi sudah masuk ke dalam kambium. Jadi ini perlu kita lakukan pengelosan lagi ya. Jadi supaya batangnya itu lebih subur lagi dan untuk pertumbuhannya lebih bagus lagi ya. Jadi kalau setelah kita lakukan wiring seperti ini, jadi untuk ujungnya itu jangan dipangkas dulu. Supaya untuk mengejar pembesarannya itu lebih cepat ya, untuk mengejar dari pembesaran batangnya. Jadi kalau nanti kita lakukan pemangkasan itu untuk pertumbuhannya akan macet ya, jadi untuk mengejar pembesarannya itu akan sangat lama. Jadi seperti ini kita los lagi seperti ini. Jadi ini adalah proses gerak dasar awal dari bahan bonsai pohon kupu-kupu. Nah, jadi ini untuk medianya, dan untuk medianya ini saya pertama tanam dulu pakai pasir. Jadi saya campur dengan sekam waktu awal penanaman. Dan setelah bahannya sudah tumbuh saya kasih pupuk ya, dan pupuknya saya memakai pupuk kandang atau kompos. Jadi sudah seperti ini, sudah lumayan subur untuk bahannya.
Jadi kalau awal penanaman itu kita harus pakai pasir dan jangan dicampur dengan pupuk dulu, paling kita campur dengan sekam ya, jadi supaya untuk medianya itu poros. Jadi kalau medianya itu poros itu akan bagus ya untuk pertumbuhan akarnya, jadi tidak menjadi pembusukan. Jadi seperti itu ya untuk medianya. Jadi seperti ini untuk prosesnya, proses membuat bonsai dari bahan yang sederhana, bahan-bahan yang masih mudah yang kita cari di alam kita atau di sekitar kita. Jadi belajar membuat bonsai itu tidak harus selalu dari bahan yang mahal, tapi kita bisa manfaatkan dari bahan-bahan yang lokal, bahan-bahan yang masih mudah yang kita cari, contohnya seperti ini. Jadi untuk belajar, karena saya juga masih pemula, saya juga masih banyak belajar dari teman-teman. Jadi intinya di channel YouTube ini kita saling sharing aja, kita sama-sama belajar. Oke, jadi seperti ini untuk prosesnya, dan buat teman-teman yang udah nyimak video ini, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, supaya saya itu lebih semangat lagi untuk bikin konten-kontennya. Dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya aktifkan, supaya teman-teman itu nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi nanti di video-video saya berikutnya teman-teman.